Timnas Indonesia telah menyelesaikan sesi latihan taktik untuk menghadapi Libya dalam uji coba menjelang Piala Asia 2023 di Qatar. Situs resmi PSSI menyebutkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memfokuskan latihan taktik tim Garuda di pusat latihan mereka yang berlangsung di Antalya, Turki. Fernando Ari, kiper Timnas Indonesia, menyatakan latihan tadi adalah untuk menyiapkan taktik menghadapi Libya. Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya dijadwalkan untuk melakukan uji coba melawan Libya pada hari Selasa pukul 19.30 WIB. Rencananya, pertandingan uji coba kedua melawan Libya akan diadakan pada hari Jumat esok. Salah satu informasi yang diberikan dari latihan taktik tersebut diungkapkan oleh bek Timnas Indonesia, Wahyu Prasetyo. Pemain yang akrab disapa Hulk tersebut mengatakan bahwa pada sesi latihan kemarin Shin Tae-yong lebih fokus untuk mengasah cara membangun serangan sesuai dengan keinginan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Latihan teknik termasuk dalamnya adalah membangun serangan untuk menghadapi uji coba melawan Libya. Uji coba melawan Libya dianggap sebagai momen penting untuk mengevaluasi perkembangan pemain Timnas Indonesia selama menjalani pemusatan latihan di Turki. Kondisi saya cukup bagus selama pemusatan latihan di sini. Kondisi teman-teman juga lebih baik daripada sebelumnya. Pemusatan latihan dan uji coba yang dijalani oleh Timnas Indonesia di Turki merupakan bagian dari persiapan akhir sebelum mereka berkompetisi di Piala Asia 2023. Turnamen bergengsi ini akan digelar di Qatar mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Timnas Indonesia sendiri menargetkan lolos ke 16 besar di Grup D.